Sebab itu Nabi ajar kita baca doa. Ini penting, doa yang Nabi ajar jangan kita ambil ringan. Supaya kita selalu minta bantuan dari Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Kalau kita cerita hati kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini wa ala ta'ati. Ya Allah, yang putar belitkan hati-hati manusia, yang siapa yang boleh putar belitkan manusia hati kita? Allah saja. Maka ya Allah, tetapkanlah hati saya dalam mentaati Engkau. Tsabbit qalbi ala dini wa ala ta'ati. Supaya saya senantiasa ikut agama Engkau. Kena doa. Cara yang kedua, kalau kita seorang susah, telajak-telajak, yang seorang-seorang cepat telajak, ya, perlu ada jemaah. Artinya, waqunu ma'as-sadiqin. Allah perintah kita selalu berkawan dengan orang yang baik-baik. Bila kita kawan dengan orang yang suka zikir, baca Quran, cakap yang baik, kita pun ada masa nak fikir yang tak elok. Kita sama orang suka berdakwah, merancang bagaimana nak dakwah. Tak ada masa nak fikir yang lain. Environment is very important. Satu, kita doa. Kemudian apa yang Nabi perintah, kita buat yang fardu, kekalkan. Lepas itu, environment kita kena hati-hati. InsyaAllah Allah selamatkan hati kita. Semua orang akan diuji. Contohnya, selalu saya bantu orang ikhlas. Tiba-tiba hilang keikhlasan. Bukan kadang-kadang. Di samping kita buat baik, dah hilanglah keikhlasan. Cepat-cepat istighfar. Cepat-cepat ambil tindakan. Ya? Supaya dia tidak terlajak terus.